jalan. Allah bagi kita rendah martabat kita. Kena tok tuan-tuan, kita pakai sendiri pun dua lai kain kita pakai sendiri. Besok bila kita mati, orang pakai untuk kita tiga lai. Tiga tok pula-pula saya buat rumah, saya pakai sendiri kain. Gugur air mata. Sebab kenangan mati. Sendiri nak pakai tu. Korang lebih macam tu nak pergi jumpa Tuhan. Dan sunat memakai putih. Boleh si pakai lain warna, boleh. Atas pakai kain pelekat. Bawah pakai kain pelekat. Atas kain batik corak sawak boleh. Bila kita tawak, kita sorak saja pada lain. Senang-senang. Boleh jadah. Kain. Lino dengan sini, pakai kain batik ini, kan? Boleh. Orang puan pun sama, bukan mesti pakaian perempuan, mesti pakai kain telekong. Sedang. Dia mesti menutup awal. Itu syarat untuk wanita. Syarat untuk wanita, ihram wanita, ialah menutup awal. Tutup awal, dan benci mesti tutup. Kalau kita buka, double chin mesti tutup. Sebab double chin sudah dikira sebagai aurat. Stoking mesti pakai. Sebab kaki dikira sebagai aurat. Stoking tak boleh bocor. Tengok-tengok stoking bocor pula. Dia memang pakai simpul. Selalunya tepi-tepi-tepi bocor. Maka bocor dikira sebagai tidak sah dalam tawaf nanti. Anak rambut ini kadang-kadang terkeluar rambut banyak orang. Saya kalau orang Malaysia, saya tegur kak, rambut-rambut. Tengah tawaf saya kalau tengok orang Malaysia, Assalamualaikum. Kita bagi sadar, dalam tawaf boleh cakap. Tapi cakap benda yang baik lah. Kan kita tegur, itu benda baik. Assalamualaikum. Kak, kamu tak apa? Ini apa sih pasal? Tak apa, tak apa. Dia cepat-cepat memasukkan rambut di dalam apa di tudungnya itu dimaafkan. Macam kita terselak lain, begitu cepat-cepat kita dimaafkan. Tapi nang sengaja, bawah tu usah nampak. Terbuka nyentuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu usah. Ya pun habis. Tunjuk. Aurat je. Ikut suka aku lah. Baik.